Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Selamat sore. Salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur, dan selalu berikan rezeki yang berlimpah ruah, man, ya. Dan selalu berikan kemudahan dan kelancaran. Di video kali ini saya akan menunjukkan lahan dengan biaya bukanya menggunakan alat berat sekitar 5 juta per hektar, man, ya. Ini kondisinya seperti ini. Jadi ini kalau yang pas tepi-tepi di kebun orang ini, nah ini kebetulan ini kebun saya, man, ya. Ini juga kebun saya berbatasannya. Ini di staking ke sini dibersihkan. Terus sebelah sini juga sama. Lihat, man, kita yang di tengahnya ini dibiarkan, cuman direbah-rebahin, man, ya. Jadi mungkin nantinya akan dibakar. Jadi supaya tidak merembet, apinya mungkin dibuat tepi-tepinya dibersihkan, man, ya. Ini dipetak-petak, man, ya. Tapi kalau untuk bakar tidak direkomendasikan, man, ya, karena ada undang-undangnya, tidak boleh membakar lahan. Ini kondisi lahannya dengan biaya 5 juta per hektar, man, ya, kurang lebih 5 juta per hektar. Kalau staking yang video sebelumnya saya tunjukkan itu lahan saya 8 juta per hektar. Ini dengan biaya 5 juta per hektar, man, ya. Karena dia kalau cuma direbah-rebah gini itu 4 juta setengah. Mungkin karena ini dibersihkan tepinya jadi ada tambahan lagi. Jadi 5 juta, man, ya. Jadi nambah 500 ribu. Kalau cuma direbah-rebahin sini dia pakai kayu besar itu panjang didorong-dorong pakai paket, man, ya. Jadi agak hemat, hemat minyak. Nah, seperti ini, man. Ini disekat lagi. Ini disekat, man, ya. Oh, ya, disekat lagi. Mungkin nantinya mau dibakar kali. Ini disekat juga supaya nanti mungkin apinya tidak merembet, man, ya. Kalau dibakar nanti, jangan ada dari kebakaran. Ini dengan biaya 5 juta per hektar, man, ya. Nih menggunakan PC 210. Jadi teman-teman bisa lewat video ini bisa dibandingkan dengan biaya yang 8 juta dengan 5 juta. Ini dengan biaya yang 5 juta, man, ya. Kalau yang 8 juta itu staking habis, ini enggak, disekat-sekat aja, man, ya. Cuman direbahin pakai kayu besar itu gunung-gunung-gunung. Ini kondisi lahannya, man, ya. Jadi bisa teman-teman bisa membedakan dengan biaya 5 juta dan 8 juta per hektar. Kalau menurut saya mending yang harga 8 juta biarpun agak mahal tapi bisa langsung kita tanam, man, ya. Kalau seperti ini mau nunggu lagi, tunggu lagi itu buru semak lagi, aduh, cuma, man, ya, nanti malahan lebih banyak keluar tenaga, ini disekat lagi, man. Ini mungkin sekitar luas 2 hektar lebih, man, ya, nih. Hanya lumayan lebar, menang lebar dia nih. Ini disekat lagi, man, ya. Sininya di semak. Ini dengan biaya 5 juta per hektar. Lahan dengan biaya 5 juta per hektar, ya. Biaya pembuka lahan. Ini seperti ini kondisinya, teman-teman. Ini tanggung sekali, man, kalau di staking, lebih mantap nih. Bisa langsung tanam.
Ini kalau dibiarkan nih, kalau tidak diolah lagi, 2 bulan ke depan mungkin dia akan tumbuh lagi, jauh lagi. Jadi masih memakan biaya mana. Masih mending kita langsung staking, jadi langsung kita bisa tanam. Kalau ini tidak bisa tanaman ya, aduh sayang sekali kalau seperti ini. Cuman kadang tergantung keadaan juga mana, tergantung dana kita. Kalau tidak cukup, apa boleh buat, mending begini juga tidak apa-apa. Tapi kalau ada dananya, mending di staking dengan harga yang 8 juta itu kan. Suara ini 5 juta tanggung man ya. Kalau menurut saya tanggung. Kalau saya mending saya staking daripada ini tidak bisa langsung tanaman ya. Ini juga masih banyak kayu-kayunya. Mikul-mikul bibit. Lumayan capek. Tapi kalau dibandingkan tebas, mending seperti ini man ya. Lihat keliling, jadi teman-teman bisa membedakan biaya yang 5 juta dan 8 juta buka lahan menggunakan alat berat man ya. Ini lahan saya man, sebelah umur 14 bulan. Ini staking, wah ini jadi dapat matahari sore. Ini cepat lagi pertumbuhannya man ya, kalau udah sebelahnya udah lapang ini. Jangan dipotong lagi, disekat lagi man ya, staking. Ini kondisi lahan dengan biaya 5 juta per hektar man ya. Ini kata orang petani ini blessing, katanya blessing apa itu tekniknya. Cuman tepi-tepinya dibersihkan mungkin supaya tidak merembet kalau dibakar man ya nih. Tapi menurut saya mending yang 5 juta yang 8 juta staking sekali. Jadi langsung bisa tanam. Kalau ini masih nunggu lagi, aduh, nanti keburu semak. Tanahnya cukup mantap, tanahnya man. Ini tanam semangka paling bagus nih man. Kondisi lahannya man ya, sama dengan lahan saya yang di sana yang baru. Buka itu staking. Ini kalau kelilingin capek mana, aduh panas lagi cuacanya. Ini kalau sawit di tepi-tepi gini man ya, kena naungan jadi lama besarnya karena dia tidak dapat matahari sore man ya, kurang full mataharinya. Ini kalau ini udah dibersihin gini, wah ini pertumbuhannya cepat nanti yang tepi-tepi ini, mantap. Kondisi lahan dengan biaya 5 juta per hektar. Jadi teman-teman bisa membandingkan sendiri harga yang 5 juta atau yang 8 juta staking. Ini cuma dipakai kayu besar, di nunung-nunung-nunung jadi rebah-rebah semua. Ini lahannya mantap nih kalau nanam-nanam sayur.